saya ada Tomica Limited Toyota 2000 GTI. Mau tahu detailnya? Lihat video saya. Oke, bro, welcome back to my channel ya, di Free The Caster bersama saya Rama. Di depan ini ada Takara Tomy ya, ini Tomica Limited. Ini ada 2000 GT ya, ini Toyota ya, tulisannya kayak Toyota 2000 GT gitu. Ini Tomica Limited tahun, bentar ya, ini tahun berapa ya, bentar, tak cari tahu, 2010 ya ini ya, kelihatannya ST10 ini 2010 ya, kayak gini kemasannya. Oke, ini cuma gini ya, ini Tomica Limited itu kayaknya sebelum Tomica Limited Vintage ya. Ini kemasannya bisa kayak gini. Ini ada yang ada platnya sama yang nggak ada platnya kayak gini ya. Ini ada berapa jenis varian, saya nggak terlalu hafal, tapi ini cukup keren ya, karena ini kelihatannya ban karet dan moving part ya, kayak pintunya bisa buka atau di cupnya bisa buka. Ini sama kayak yang premium, tapi ini ban karet ya kayaknya ya, saya belum pernah review ini ya. Ini saya ada dua, ini sama nanti saya review Haku Suka ya, yang Tomica Limited, dan saya lagi ngincer Tomica Limited lainnya. Oke, mau tahu detailnya, yang belum subscribe bisa subscribe ya di sini ya, tombolnya subscribe dulu bro, pencet gratis ya, dan bunyi loncengnya agar dapat notifikasi pemberitahuan video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja di sini kita unboxing. Oke bro, langsung saja buka ya. Ini gimana ya bukanya? Oh gini ya. Ini ada mikanya kayak gini ya. Kita buang. Itu. Ini oh ini langsung bro ya. Kirain gimana? Ini langsung diambil kayak gini ya. Cukup simpel ya. Kemasannya. No, kan cuman gini aja. Cukup simpel. Buang. Oke, wow, keren ya ternyata ini. Wow, ini suspensinya ya. Ada suspensinya ternyata, ada ABS-nya. Oke, cukup keren ya. Di sini kita lihat detail videonya di video muter-muter saya selanjutnya habis ini. Oke, langsung cus. Oke bro, langsung saja kita lihat detailnya ya. Secara dekat ini keren sekali ya untuk casingan ini. Dan pastinya ban karet dong. Dan ada suspensinya ya. Ini lebih keren sih daripada Tomica Premium. Nah, secara kualitas juga ini lebih berat ya untuk metalnya, bahannya lebih tebal, dan ini base besi ya bro ya. Dan ini pastinya ban karet, kesukaanku ban karet. Dan yang kesamaan di Tomica Premium tuh ininya ya, moving part ya, keren ya. Oke, langsung saja kita bahas ya dari depan. Oke, wow, ini ada grillnya ya, ini grillnya cukup detail ya di sini. Dan ini ada kaca mikanya ya bro ya, ini kaca mika, ini grillnya ya, detailnya kayak gini. Ini seinnya ya,
ini, dan ini ada cetakannya kayak gini. Ini ada lampunya, lampunya kayaknya pop up ya, ini ya modelnya pop up kayak gini. Dan ini kap mesinnya kayak gini, detailingnya keren ya. Ini ada grill-grillnya, grill-grillnya mesinnya kayak gitu, dan interiornya warna hitam. Dan ini kita lihat nanti ya untuk detail interiornya kayak gimana, dan ini kacanya bening ya. Oke, kayak gitu, nice, keren ya. Dan dari samping kayak gini ya, ini gak ada livery apa-apa, cuman detailing kayak gini ya. Ini ada list warna silver juga ya ternyata sini. Ini list warna silver. Dan ini ada buat apa ini, kotak kayak gitu ya. Mungkin naki tahu apa, gak tahu aku ya. Kayak gini, dan ini detail velgnya juga keren ya bro ya, lihat aja ya. Ini kayak gini ya, detail velgnya keren ya. Oh kan, keren, dan ini ban karet. Kayak gitu, dan ini ada detailing gagang pintu, dan ini kacanya nggak ada yang samping ya. Kayak ada wong amen rek. Dan ini ada tuh wong amen nih. Dan ini ada kacanya juga. Ini bisa dibuka ya, kita lihat dari interior dari samping kiri. Wah, ini setir kanan ya ternyata. Ini interior keren ya. Dan ini ada detailing mirror, back mirrornya ya. Di sini ya, lihat aja ya. Dibuka lagi ya. Noh, kan? Tuh, ini ya, ini ada detailing ini kan, ini wow keren deh ya. Ini ya, ini ada detailing back mirrornya kayak gitu. Door trimnya nggak ada, tapi ya kayak gini ya, cuman kayak gini aja. Dan ini dua seat ya, ini dua seat karena scope ya, modelnya model-model scope ya, kayak zaman dulu ini versi scope ya, kayak Shelby Cobra kayak gitu ya. Ini hampir sama ya, saya kira dulu ini Shelby Cobra, ternyata ini 2000 GT Toyota ya. Dan dari samping kayak gini, dari ini ada detailing seinnya juga ya. Ini stop lampnya juga ada. Oh, ini exhaustnya dua di sini ya, kayak gitu ya. Ini wow, ternyata ini tangki bahan bakarnya di sini ya kelihatannya ya. Keren-keren ini juga. Tuh kan ada tonjolan kayak gitu. Tonjolannya, tuh yang kita lihat lebih dekat lagi, ini ada tulisan Toyota 2000 GT, dan ini ada detailing cukup detail banget ya, keren ya ini ya. Ini masih murah bro, di pasaran paling berapa ya, under 100 paling masihan. Dan ini ada tulisan apa ya, nggak kelihatan aku, nanti kita zoom ya, kita lihat sama-sama ya, nanti kita zoom di editing, kita lihat ya, karena mataku minus nggak tahu ini tulisannya apa kayak gini. Ini aja kayak gitu ya Toyota. Dan ini kayak gini ya, exhaustnya di tengah. Dan ini apalagi ya, dari samping ini apa ya ini ya, kayak gitu ya, ada detailing kayak gini. Dan ini kayak gini ya, sama ya untuk pintunya, kiri kanan sama, kiri kanan juga sama. Ada ininya apa ya, kayak gini ya, ini apa ya, detailing apa ya, nanti kita zoom ya, kita zoom dulu ya. Oke, kayak gini ya. Nah kan keren ya, ini kita buka lagi. Oke, wow keren ya, cukup detail ya untuk interiornya ya, gitu ya. Mungkin ini setirnya di detailing warna lain, keren ya, warna coklat apa apa ya, keren ya, kayak gitu ya. Dan dari bawah ya kayak gini. Wow, ini 2002 ya ternyata, Tommy 2002 ya, 1/59 ya. Kalau Tomica Premium sama Tomica Limited ya, bukan Limited Vintage ya. Ini skalanya ngikutin boxnya ya, boxnya disesuaikan dengan skala mobilnya ya, biar biasa masuk di boxnya ya, kayak gitu. Sama kayak yang Tomica Regular kayak gitu ya. Dan ini kita lihat lagi ya, ini rivet ya, rivetnya satu. Ini ban karet, ada detail ulirnya juga ya. Kayak gini ya, 59 Toyota 2000 GT made in Vietnam. Kayak gini ya, ini base-nya metal ya kayaknya. Keren ya. Wow. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan untuk Toyota 2000 GT ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.